bawah alam pokoknya gini aja, mudah-mudahan anak bapak bisa taubat, bisa soleh, nanti ke depannya bisa terbaik ya. Terbaik sama bapak, jangan sampai waktu. Bapak kan nggak ke pasar, kenapa? Mau kasih Dina? Itu kok, Pak Haji. Kayaknya orang Dina. Itu bapak. Apa sih, perasaan bapak? Kan perasaan bapak kan malu. Tapi anak bapak juga berbuat salah, tapi dia mau bapak. Langsung bapak juga mau, bapak mau puasa, juga mau belanja mana, nanti aja, udah aja, ini saja, itu saja. Keponakan bapak itu juga mau bapak mau. Malu dong. Jadi bapak tinggal di luar, biasanya kan dia yang kayak kau belanja, kata. Terus bapak ngaji, ya. Ya, berdoa. Terus bapak sampai mana juga puas bapak. Tapi dia ubah izinnya begitu, niatnya ya. Niatnya kejam. Itu salah satu alasannya karena memang dia Dinar mungkin menghindar yang namanya orang tua juga tetap yang mau ngasih kebahagiaan buat anaknya. Tapi mungkin Dinar waktu itu belum tepat kalau nikah di usia seperti itu. Iya, karena kan dijodoh-jodohin terus cowoknya sudah datang ke rumah, nggak ada yang ganteng sama sekali. Karena maunya ganteng itu. Kalau misalkan orang datang kalau tidak punya uang jangan gitu. Bapak ngerti gitu. Iya, yang penting bapak mah yang bisa nuntun anak bapak. Yang maunya bapaknya gini, pengenan bapaknya begitu. Tapi kan anak punya imajinasi, punya pemikiran. Ini beneran kamu ditipu 1,2 miliar? Sebenarnya kalau ini tuh kejadiannya tuh kayak dia kerjasama 2 tahun yang lalu. Kerjasamanya tuh kayak rental mobil itu. Tapi sampai saat ini tuh 4 bulan lancar, tapi kesini selama 2 tahun itu dia nggak balikin. Itu belum. Kalau dinar bungain nih, kalau dia pinjam uang ke bank bisa lebih gede lagi. Kamu kayak nanam proyek kayak mobil kendaraannya yang kelola gitu. Iya, jadi kayak di DPI kan. Jadi kayak 3 mobil di DPI itu, nanti itu kayak angsurannya dari situ. Jadi 1,2 hilang itu belum juga kalau pakai bunga. Ya belum pakai bunga, belum kan biar pulang. Tapi udah itu kayak gitu. Udah, tapi si Instagram aku di blok, WhatsApp aku di blok. Jadi dia suruh nagih lewat manajer aku terus. Tapi dia tuh kalau mau bayar sebulan paling cuma 90 juta doang. Tapi tahu ini kendalanya.